Breakback Mania, battle fishing kali ini terbilang cukup seru. Beragam jenis ikan berhasil dinaikkan para peserta. Kedua tim sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk adu tarik dengan ikan-ikan penghuni Laut Bali. Strike Back Mania, rasanya belum lengkap kalau kita memancing tanpa menikmati olahan daging ikan hasil pancingan sendiri yang dipadupadankan dengan bumbu khas daerah tersebut. Mumpung dapat ikan barakuda, saya mau menantang salah satu chef untuk memasak ikan barakuda yang menyehatkan. Menu kali ini benar-benar istimewa. Chef ternyata mau bikin lawar khas Bali dan steak barakuda. Bahan-bahannya cukup lengkap. Selain bumbu rempah khas dapur Nusantara, ternyata juga ada kelapa parut, rumput laut, dan juga jagung sebagai tambahannya. Kali ini biar Aura saja yang menemani chef untuk mengolah ikan barakudanya. Setelah dibersihkan daging ikan, selanjutnya difilet dan dipotong menjadi beberapa bagian. Iris tipis-tipis bumbu-bumbu yang telah disiapkan untuk selanjutnya ditumis. Rumput laut dipotong kecil-kecil saja, sedangkan kelapa juga diiris tipis. Sengaja kami menggunakan minyak kelapa karena lebih sehat dengan kandungan kolesterol tak jenuhnya. Minyak sudah panas, tinggal tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe. Kalau sudah wangi, masukkan irisan cabai dan masak sebentar. Lalu tiriskan. Kunyit, kencur, dan lengkuas yang sudah dicincang kasar ditumis secara terpisah ya. Ini bumbu buat apa sih? Ini bumbu Bali namanya. Ini kita buat pakai lawar. Sama nanti steaknya juga ini, tapi agak lembut dia nanti kalau untuk steaknya. Nah, jadi ini kita buat lawar aja dulu. Oke, ya. Tumisan sudah mengeluarkan aroma harum. Tandanya bumbu sudah matang. Bagian ikan untuk steak sudah siap. Sekarang tinggal menyiapkan daging ikan cincang untuk olahan lawarnya. Ikan yang sudah dipotong selanjutnya dimarinasi menggunakan garam secukupnya saja. Setelah itu tinggal kita pan fried menggunakan minyak kelapa agar tidak lengket. Aroma ikan yang di pan fried ini wangi sekali. Apalagi ikannya masih fresh, jadi nggak sabar rasanya mencicipi. Sambil menunggu ikan yang sedang di pan fried, tambahkan bumbu kunyit, kencur, dan lengkuas yang sudah ditumis pada daging ikan yang sudah dicincang halus. Tambahkan sedikit garam, lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, masak hingga matang. Sekarang tinggal tahap mencampur cincangan daging ikan dengan rumput laut, kelapa, dan bumbu yang sudah ditumis tadi ya. Tambahkan bawang goreng dan aduk hingga semuanya merata. Tinggal kasih sentuhan terakhir nih, yaitu perasan air jeruk limau ke lawarnya. Lain. Sebelum kita suruh orang-orang makan, kita dulu yang makan. Wah, Aura sudah curi start aja nih nyicipin lawarnya. Curang sekali. Untuk steak tinggal tambahkan saus dengan cita rasa Bali yang sudah disiapkan chef. Untuk asupan karbohidratnya, kita gunakan jagung yang lebih menyehatkan. Ini dia, lawar dan steak barakuda. Gak usah pakai lama lagi, langsung kita makan bersama yuk. Nah, udah jadi nih di steak lawar barakudanya. Sekarang cobain. Pastinya udah bagus tuh. Masakan siapa nih? Masakan aku. Iya, ikan siapa nih? Ikan itu. Tim yang kalah. Woy. Cobain. Enggak ciliknya yang ajar. Rasanya benar-benar istimewa. Saya baru merasakan lawar yang diberi tambahan rumput laut. Ternyata enak sekali. Bagi masyarakat Bali, lawar juga memiliki simbol dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dengan alam. Gimana rasanya? Enak banget. Sausnya tuh rasanya nendang banget. Ikannya juga lembut dagingnya. Ikannya serem ya barakuda, tapi dagingnya ternyata lembut. Enak kan? Terus lawarnya? Ini sama lawarnya, teksturnya lucu ya. Ada crunchy-crunchy-nya gitu. Ada apa aja di sini? Ada kelapa yang dipotong-potong, terus ada juga rumput lautnya. Oh, ini ada rumput lautnya ya. Pancing Mania Strike Back, mantap!